sekolah ya. Si Rapi mah ya. Iya ih. Eh, kita belum ada Bu Guru kan? Belum ada. Eh, kalau orang-orang kan pelihara ayam. Kalau gua pelihara jambang. Emang susah nih ya? Susah gimana? Kalau murid-murid yang sekolahnya pada sumbangan nih. Iya Pak, ini sumbangan RT, sumbangan RW, urunan warga. Kalau udah di kelas, mana buku-bukunya? Ada. Mana? Lo buku lu mana lo? Ada nih, lihat ya. Ah bohong lu bawa alat lipstik kan lu? Ini buku. Coba lu buka. Tuh kan tempat bedak. Kan terlambat nih datangnya Pak. Maaf ya. Pak. Saya suruh masuk. Ini terlambat saya datangnya. Tuh kan Pak bener Pak. Ini berduaan lagi. Berarti dengerin ya, gosip selama ya, ini. Bibir lu merah banget. Emang merah awal lagian, nih dong kalau cewek-cewek yang bener, lu cewek-cewean. Eh dengerin ya, gosipnya itu udah nyampe ke sekolahan. Kalau bu guru, pak guru tuh udah tahu. Udah tahu. Kenapa? Kalau kalian sering... tuh pacaran kan? Iya, sering pacaran. Oh. Eh, iya kan? Iya. Biarin. Kenapa kalau gua pacaran sama dia? Daripada dia sama dia? Ayo. Harus lu. Cocoknya sama saya, rambut udah hampir sama pendek. Rambut. Jangan kebanyakan. Ayo, eh. Remin telur sana. Emangnya ayam rem? Siapa yang berani ngomongin aku di sekolah tentang sama dia? Kenapa, Pak? Saya dengar dari seseorang. Apa? Ini dia, Pak. Dengerin. Kalian berdua itu ternyata pacaran ya? Saya bukan hanya pacaran, saya mau menikah sama dia. Kita kan masih anak sekolah, masa udah nikah? Pak, saya tuh cinta sama dia, Pak. Semuanya kamu ngomong begitu. Semua. Kalau nilai jelek, kamu juga ngomong gitu. Aku cinta deh sama Bapak. Masa nyogoknya gitu amat, Pak? Kalau enggak naik-naik. Oh, jadi dia selalu bilang gitu ke Bapak? Begitu. Kan rambutnya pendek. Gak jauh gini ngapain. Pak, rambut gaul. Apalagi? Rapi itu colek-colekan mulu sama Wika kalau di kelas. Iya, dia. Hei, nyoleknya begini. Itu mah gerut. Iya. Iya. Pokoknya saya mau ikutan tes ujian nyanyi, tapi saya mau duet sama dia. Kalau nggak duet, saya mau. Sama yang lain. Emang Pak, ini Bapak lagi belajar apa? Apa? Sekarang belajaran apa? Belajar menyintai kamu. Duduk. Salah mulu ya Allah. Cang corang duduk sini. Pak. Iya Pak Guru. Yang sopan, anak-anak. Iya Pak Guru. Iya Tante. Iya Pak Guru sayang. 1, 2, 3. Iya Pak Guru sayang. Sayang juga. Sayang saya satu persatu ya. Iya. Mas Tarsi, saya nggak kelihatan. Iya makanya. Masa panggil gua Tarsi orang Rumintang? Ayo dong Pak, pelajarannya mulai dong Pak. Saya absen satu persatu ya. Iya ya, Pak. Wika. Hadir Pak. Raffi Salim Pak. Yeay. Itu kan sama aku. Kamu Wika siapa? Wika Salim. Salimnya sama siapa? Salimnya sama aku. Iya. Sunarti. Oh iya Pak. Ganti lagi. Sunarti itu nama mama aku, Anwar Sunarti. Iya sih kalau pagi itu Sunarto Pak, malam jadi Sunarti. Ya. Michael. Iya Pak. Kayak gue pelatuk begini nama Michael. Michael.
Michael Balok. Salah. Nama Michael lu. Terakhir. Mamat Bongsai. Ini lah. Oke, saya senang. Mamat Bongsai. Ini Pak, masih mending ada Rapi, ada Wika. Lah kalau tadi murid tiga-tiganya begitu gimana sih? Sumpah, pantes ya. Dari tadi pas mereka belum datang, Bapak gak semangat ya pelangak-pelongok aja. Ya kan kita lihat-lihat juga. Kalau sekarang, ini ya, kalian akan kedatangan guru tamu. Huh? Yaitu guru seni. Wow. Wow. Ini guru seni baru yang akan ngajarin kalian fosil. Foto. Foya-foya. Fogging. Betul. Gua betulin kan yang ngomong nyamuk, ngerti gak? Oh, iya. Pak. Iya. Eh, kebetulan itu datang. Kau masih anak sekolah, satu SMA. Kerja sekolah seperti itu berdiri. Halo. Halo. Yeah. Halo, Pak. Iya, ini kebetulan kelasnya. Halo. Halo. Tadi. Oh ini cipuka cipiki, oh Yusuf lah. Yeah. I love you too. Yeah. Pak, saya gak mau pak, saya gak mau dia duduk di sini pak. Kenapa? Pindah lu. Ah kenapa ya? Udah pindah ini aja nih murid baru nih, lebih bagus nih. Oh iya. Yeah. Ini Kesia ya? Yes. Ini namanya Kesia. Oh iya, Kesia boleh silakan duduk. Sini kamu dua makmur ya. Kesia sini, Kesia sono dulu. Terus aku duduk di mana? Aku berdua. Ya, Mamat Bongsai. Gak boleh begitu sama temennya ya. Iya. Kamu pojokan di garden pohon. Iya. Pak, yes. Silakan dimulai. Kebetulan bapak, silakan perkenalkan yes. diri. Halo anak-anak ser semua. Halo Pak. Halo Pak. Apakah kalian semua sehat? Sehat ya. Oke, nah. Ser akan perkenalkan diri, nama Ser Tri Adina. Ser. Apa sih? Bukan. Ser itu apa sih? Sir go, bang go, sir bukan dong. Lagu dong. Tapi tadi saya agak gimana tadi waktu... Iya. Anak gue yang cakep atau yang... Masa dibilang guru fogging? Iya. Masa dibilang guru fogging ya? Ini yang blow on. Nyanyi bareng. Kebetulan anak-anak, ini adalah ya. Pak Tri Adinata ya. Dan Kesia. Kebetulan ini adalah guru dan murid yang viral. Wow. Kenapa sih setiap orang ngomong tepuk tangan? Kalau nggak tepuk tangan, ketawa doang. Itu karena kerjaannya. Pertanyaannya kan mereka belum melihat. Tepuk tangan. Ya. Kita lihat dulu keviralan mereka. Ini dia. Jadi kan memang Bapak kan kalau di sekolah itu kan guru kesenian. Seni, iya, guru musik. Dan memang ngajar vokal juga. Ngajar vokal juga. Wow. Jadi kalau Kesia murid saya di tempat les. Di tempat les. Oh, Bapak ngajar les juga. Ya, kebetulan aku kalau tidur ngorok suka enggak enak, bisa enggak Bapak aja? Boleh. Kenapa? Kan aku kalau tidur ngoroknya suka fales, pengen diajarin sama bapak boleh. Biar bisa tidur. Jadi ngoroknya? Iya. Gitu ya? Nanti, tapi bapak kontrolnya pas aku lagi tidur ya. Boleh. Iya. Ngecek. Ini kalau janda kelamaan gak kawin begini. Apa kita tes vokalnya ini? Boleh. Vokalnya gimana boleh. Nih? Kalau ini bagus, yang lain mungkin bisa dicoba. Ya. Coba ya, kita coba boleh gak ya? Coba ya. Boleh kita coba ya. Bapak mungkin dulu. Bisa biar tahu Bapak nyanyi dulu coba. Oke, boleh. Yuk, ini kita nyanyi lagu Cinta. Coba ikuti dulu. One, yeah. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Kedua. Cintaku gelora asmara seindah lembah. Tiada ada yang kuasa
Oke, okay. Nah sekarang kebetulan kan kata Kesia ini kan juga jago nyanyi ya. Iya. Dan viral juga. Kesia coba nyanyi sendiri oh, dong. Selamat ya. Kesia ini aja. Ya. Di sini aja, ngadep ke depan ya. Iya. Oke. Okay. Suara keyboardnya agak aneh ya. Pak, mau nanya kalau koridor 2 lewat mana ya, Pak? Koridor 2. Coba Anwar dulu deh, Anwar dulu. Anwar. Oke ya. Jangan pakai ma. Sekarang pakai ma. Jangan yang ini dulu, Pak. Nih, pakai es krim nih. Coba lebih bagusan. Oke, coba ya. Oke ya. Siap ya. Coba vokalnya A I. Lu bau banget makan apa? Makan dia. Makan godok. Yuk, gimana, Pak? A I U E O. Coba one ya. A. Aduh, cempreng banget. Aduh, ada vibrasinya. Oh. Masa baru main dongdong aja. Oke, coba. Ayo. Coba bisa yuk. Kayak orang suaranya. Santai. Gitu. Coba aku ya, Pak. Tuh, ya, coba. Biasa aja nih. Oh, ya. Biasa aja ya. Coba kayak tadi. Coba. Mau cintaku dikocok-kocok. Dikocok-kocok. Itu bagus. Bagus kan masalah. Bagus. Urut dulu kali, Pak. Coba. Ayo lagi. Itu mirip awalnya coba-coba gitu ya. Terus itu tukang bakso borak. Yang lain dong, yang lain. Kesia. Coba Kesia pakai mic ini. Kesia mah waras. Iya. Wanya, awanya. Ya, Pak. Oh, kalau Anwar sukanya yang
staccato, staccato dia. Staccato tuh. Kayak ayam bekok. Ada tekanan gitu ya? Ada, di upramanya. Bebe lahirin tau gitu nih. Yuk, siap ya. Coba, pake staccato yang bener ya, war. One, two, three, ya. Tadi gak gitu, Pak. Iya. Coba. Anwar. Nah, itu kagak, war. Coba mana? Wika yang cantik. Wika bisa. Atau cocangnya diginiin coba bisa gak ya? Lagi bindeng kali Pak. Jangan kayak mayat Bapak. Ya Allah Pak. Ih. Gak berbakat Pak. Sarapan selain Pak ini Pak. Ya duduk. Udah kan bisa ya. Gimana dong? Iya Pak. Ya. Pak. Yes. Ini kan semua pada bisa nyanyi. Kalau yang pojok itu kira-kira ada bakat nyanyi nggak, Pak? Oh, gimana? Mungkin ada nih. Yes, ini. Bisa nggak coba, Pak? Bisa dong. Oh, kita pakai nada minor sekarang. Oh, minor boleh. Minor ya. A ke bis, Pak. Kita pakai minor nih. Nada ini kok nah, bisa? Ini namanya nada horor. Nada horor. Okay. Yeah. Ulang ya. Pas Pak Emma itu jenggot. Wah, enggak.